웃음 안 지어. Masih ngerekam kan? Udah. Kenapa lu lampu kamera nggak ada? Allahu Akbar. Sekarang tanggal 2 bulan 12 2017. Tadi kita tuh habis dari mie goreng Abang Ade. Letaknya di Galaksi. Balik lagi bersama kami di tim Cacok. Pasti saya pasti rindu. Kali ini kita berada di Galaksi tempatnya Abang Ade yang jual mie paling pedes, yang orang bilang mie pedes gila. Di sini gue mau nyoba makanannya, makanya gue penasaran seperti apa makanannya. Kalau deket gue nyoba mie level 80 cabai GG tampilannya. Lukman, gua 100, lo bayangin nih, mie rata. Level 100. Kita udah dimakan duluan. Udah lapar nih. Kita coba aja ya. Yang orang bilang, yang orang takutin mie-nya tuh kayak gimana sih? Penasaran. Kita coba. Kayak gimana nih? Coba ya. Baru mulai ini. Gue baru mulai. Soalnya kita bete apa? Banyak banget. Tolongnya, tangkep tuh. Cabai oren anjir. Sampai sejauh mana kita makan. Udah boleh minum belum di sini? Tempat bebas ya. Gua nggak bisa ngomong banyak. Ih, mulut gua tuh udah parah sebenarnya. Udah. Gue kalo nonton film Tember Address tuh gak, yang mulutnya gede. Gue gak ada tuh Tember apa tuh. Gue udah ngerasa bibir gue nyut-nyutan. Kayak
air langsung bibir gue tuh bisa lepin balsam belija yang merah. Dikit lagi. ICU kayak dua besok deh. Gue nggak bisa bangun. Gue lemah banget. Gue nyerah. Malam ini mau nge-review mie goreng Abang Ade tadi. Tadi kalau gue pribadi, untuk yang gue kan level yang 100 untuk 100 cabai mie goreng. Menurut gue itu gimana ya? Kalau untuk menikmati suatu hidangan kayak menurut gue tuh kurang enak lah menurut gue ya. Bukan, sorry nih untuk pengusaha yang si pemilik Abang Ade, gue bukannya menjelek-jelekan, enggak. Tapi kalau untuk tantangan itu keren banget sumpah. Ini gua ngerasa sakit perutnya, bukan sakit perut ya, sakit perut hatinya tuh delay nih setelah gua udah nyampe rumah sekitar setengah jam baru kerasa sakitnya, tapi sekarang udah agak reda setelah gua udah minum air teh hangat tadi. Satu tips lagi yang tadi gua kasih tahu bagi kalian yang habis makan pedas, gua harap sih jangan sekali-sekali minum air hangat. Air dingin, air hangat mungkin oke lah, tapi untuk yang tadi gue coba itu kayaknya lebih bagus sih makan nasi sih. Nasi panas. Ika tadi katanya dapat dari info dari orang lain, nasi hangat itu kayaknya benar-benar udah bikin reda. Nah, sekarang lu udah jelasin, gue tadi makan level 80 cabai. Baru mau gula balde. Baru mulai udah masuk bibir tuh udah panas banget sumpah. Itu gua udah langsung gua udah enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kok pedes banget sumpah. Itu baru 80 tuh isi lumayan satu cabai aja udah kayak begitu, apalagi gua udah nyobain punya dia mungkin gua udah enggak kuat. Tapi jujur tadi gua pengen muntah banget. Satu menit pertama itu benar-benar lumayan kerasa banget, itu keringat langsung bercucuran. Kalau gue pribadi ini mungkin yang gue rasa sih seperti itu, mungkin teman-teman yang nyoba mungkin berbeda kali ya pengaruhnya, tapi alhamdulillah sekarang gue udah reda nih rasa sakitnya di ulu hati. Nah kalau lu tuh lu tadi makan apa aja sih? Gue tadi makan ayam penyet. Itu menunya sedang dan menurut gue itu juga sedang aja pedes banget, dan udah namanya kecap banyak banget dan lumayan sedangnya aja, dan itu tadi sampai level ada 21 cabe. Gue gak tau yang 21 cabe itu kayak gimana, gila yang sedang aja tuh lumayan buat gue pribadi pedes. Iya, mungkin dari kita udah nyobain ya, gue harap sih kalau lo mau nyobain gak apa-apa silakan, cuman tapi jangan sampai level di atas 80 lah. Itu emang sakit, jadi penyakitnya delay. Gue juga pokoknya ya sekian dulu lah dari penjelasan review malam ini, hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Pantengin terus channel Tim Cacoy. Tim Cacoy pasti bisa. Pasti bisa. Pasti ribet.